Halo guys, kembali ke channel gua sekarang, Spesialis Rambut. Kita bahas mengenai pertanyaan yang sering sekali dilontarkan untuk masalah rambut. Masturbasi, coli, seks, bisa bikin rambut rontok gak sih? Oke, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tidak apabila lo gak terkena alopecia atau lo gak terkena male pattern baldness. Jadi lo secara genetik, ya rambut lo gak sensitif terhadap DHT. Itu jawabannya tidak. Jadi lo seks sebanyak apapun, masturbasi sebanyak apapun, ya rambut lo bakal tebel-tebel aja. Rambut lo bakal oke-oke aja. Karena emang lo gak secara genetik lo enggak masalah dengan DHT. Jadi rambut lo enggak sensitif dengan DHT. Nah, jawabannya iya kalau lo alopecia. Jadi kalau lo emang secara genetik botak dengan lo masturbasi, coli, lo bisa membuat kerontokannya tuh lebih cepat. Kenapa kayak gitu? Karena ketika lo coli, ketika lo masturbasi, ketika lo seks, hormon testosteron lo naik. Dengan peningkatan hormon testosteron, jadi konversi menjadi DHT itu lebih tinggi. Dengan kata lain, kadar DHT tubuh lo makin tinggi. Dengan kadar DHT lo makin tinggi, dengan kondisi rambut lo yang sensitif dengan DHT, nah, dia akan gugur. Dia akan rontok. Jadi poinnya adalah, ya karena lo sensitif dengan DHT, dengan lo coli seks, itu terjadi peningkatan DHT. Dengan peningkatan DHT, peningkatan rambut rontoknya pun makin tinggi di situ sih. Jadi kalau kalian emang gak terkena alopecia, gak genetik botak, ya nggak akan ngaruh. Tapi kalau kalian emang botak secara genetik, dengan kalian seks, masturbasi, coli gitu-gitu, bakalan ningkatin tingkat kerontokan kalian. Kecuali, jadi terus gimana dong, gue nggak boleh coli gitu, terus gue nggak boleh seks gitu. Ya boleh aja sih, itu hak kalian. Tuh malah secara naturalnya tubuh tuh emang harus gitu ya. Nature kita itu harus gitu ya. Nah, karena itu gue mengantisipasinya dengan vinas. Jadi meskipun gue melakukan coli gitu, seks juga, kadar DHT gue tetap terkontrol, kadar DHT gue tetap terkontrol karena vinas. Jadi itu jawabannya sih. Oke, jadi video gue yang singkat ini, sekian dari gue.